Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukif, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'u, Ya Malik al-Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi robba, bil islami dina wa bil qur'ani imama, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alayna bihikmatika wa ansur alayna min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, di mana kita harus lebih berempati, lebih perhatian terhadap saudara-saudara kita, umat Islam maupun yang sebangsa dan senegara. Mereka dalam keadaan sakit ya, di masing-masing instansi rumah sakit. Kita harus lebih bersyukur daripada mereka dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Baik, setelah berdoa dan melantunkan Asmaul Husna, mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi tidak hanya sudah sampai membuang-buang waktu percuma, kita harus bangkit di Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan ayat dan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, yang banyak berdosa ataupun lagi memperbaiki diri, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kita bertakwa. Ya. Baik, kita mulai hari ini dengan mempelajari perbandingan ya dan skala. Kita bisa memanfaatkan ilmu ini untuk mengira-ngira ya. Membuat sebuah perkiraan, estimasi perbandingan. Jadi kalau misalnya ada ayam misalnya 5 ekor dijual misalnya 50.000. Berarti kalau 10 ekor berapa? Nah, gitulah. Ya, jadi perbandingan tuh kita bisa mengira-ngira. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat supaya lebih mudah. Nah, di sini ada ayam ya. Di sini ada ayam, di sini ada harga. Nah, ayamnya 5 ekor harganya 50.000. ini mustahil ya, tapi ya ceritanya ayam kecil ya. Kalau 10 ekor berarti berapa? 100.000. dapat dari mana? Nah, salah, bukan 100.000, sorry. Kalau 50.000. Oh iya, betul ya. Kalau 50.000 berarti 10 ekor berapa? Nah, 100.000 ya. Nah, ini didapat dari mana? Dari perbandingan. Nah, jadi ngira-ngira. Oh, berarti kalau 5 ekor 50.000 satunya berapa? 10.000. Ini ayam kecil ya yang suka diwarnai. Padahal itu udah enggak boleh. Nah, berarti kalau 10 ekor berapa? 10 kali 10.000. Nah, 100.000. Tapi ini kan ribet. Nah, dengan mempelajari ini, dengan mempelajari perbandingan yang ada di sini, kita akan mempelajari konsep ini dengan lebih mudah ya. Baik, kita mulai. Nah, ini ada P, ada Q. Nah, P ini ada berapa? Ada 5 kan? Q-nya ada 3. Jadi perbandingannya 5:3. Nah, gitu aja sih, membandingkan jumlah masing-masing ya. Nah, kemudian ini perbandingan banyak stroberi. Penjelasannya ini ya. Jadi kalau dibalikin Q banding P, 3:5. Nah, sama aja. Nah, sekarang kita isi yang ini coba. Ada gambar, kemudian kita harus menjawab ya. Pakai ini aja deh dulu. Convert home. Bisa di ini ya. Nah, snapshot. Salah. Ice. Astag.
hasilnya nggak bagus ya. Okay. Nah, kita hapus screenshot di sini, coba screenshot di sini. Ini kita hapus dulu. Truk. Nah, ini berapa coba isi? 1 2 3 4 5 6 7. Ah, A-nya berarti 7. Ini berapa? 5. Berarti perbandingannya 7 per 5. Balikin 5 banding 7. Ini 5 banding 7. Nah, gitu aja perbandingan tuh. Ini 6, ini 3 dibalikin 3 sama 6. 6 3. Bisa disederhanain? Iya, 2 kan ya. Nah, ini 3 banding 6 bukan 2 tapi 1/3. Ah, gitu. 1/2 ya. Tuh, kemudian ini F berapa? 4 8 9 10 11 12 13. 13 sama 4. Nah, berarti ini 13 sama 4. Ini 4, 13 berarti 4/13. Nah, gitu aja perbandingan tuh. Nah, jadi rumusnya A per B sama dengan 7/5. Nah, gitu. Nanti untuk pengerjakannya kalian bisa mengarikan kali silang. Itu kan ya, kali silang. A kali 5 sama dengan B kali 7. Nah, gitu kan nanti ngerjainnya ya, seperti biasa. Nah, gitu. Kemudian di sini, nah ini E banding F, 6 banding 5. Nah, kalau dibandingkan, E per F sama dengan 6 per 6 tambah 5. Nah, ini untuk menunjukkan jumlah dan selisih ya. Nah, kalau jumlah berarti 6 per keseluruhannya berarti 11. Kalau selisih berarti 6 kurangi 5, 1. Nah, nanti ada di contoh soal. Contoh soalnya ini nih, ta. Perbandingan umur Nani dengan umur sepupunya. Kita lihat di sini. Hapus dulu. Nah, perbandingan umur Nani berbanding umur sepupunya adalah 3/5. Nah, jadi ini Nani, ini sepupu, perbandingannya 3/5. Jika jumlah umur mereka 48 tahun, berapa umur mereka masing-masing? Nah, diketahui apa? Jumlah. Nah, berarti jumlah umur mereka 48 tahun. Nah, masing-masing berapa? Gampang, tinggal di jumlah saja. 3 tambah 5 berapa? 8. Nah, kemudian cari masing-masing. Nani, berapa perbandingannya Nani? 3. Per seluruhnya berapa? 8 kali 48. 48 bagi 8, 6. 3 kali 6, 18. Nah, ini sepupu. Berarti berapa sepupunya? 5. Sama per 8 seluruhnya. 48. 48 bagi 8, 6. 5 kali 6, 30. Nah, jadi masing-masing umur mereka segini. Nah, ini 18, sepupunya 30 ya. Nah, sebaliknya kalau bukan jumlah tapi selisih, misalnya kurangnya aja, nah, kurangi 3 jadi 2 ya. Nah, itu nanti adalah contoh soalnya. Kita lihat, nah, ini contoh soalnya. Nah, sekarang kita lihat yang lain, yang selisih ya. Nah, yang selisih ini nih, coba yang selisih. Nah, sudah ya. Nah, yang selisih ini, kalau misalnya lupa ya silakan di skip aja, di back aja ya videonya. Perbandingan uang Rizka dan Madi adalah 1/5. Selisih uang mereka 4.000. Nah, ini Rizka, ini Madi ya. Rizkanya 1, Madinya 5. Diketahui apa? Selisih uang mereka 4.000. Ditanyain apa?
berapa rupiah uang mereka masing-masing. Kalau selisih berarti di kurang. Nah, bukan 1 kurangi 5 jadi minus dong, tapi 5 kurangi 1 ya, jadi 4. Nah, jadi gitu aja. Rizka berarti 1 per selisihnya 4 kali 4.000. Berapa nih? Kan 1.000 ya. 1 kali 1.000 ya 1.000. Tuh. Kemudian Madi. Madi berapa? 5 per 4 kali selisihnya ya, kali lagi kali uangnya berapa? Sama 1.000 kali 5 berarti 5.000. Nah, gampang kan ya? Kalau nyari selisih, kalau nyari selisih dikurangi, kalau ditanya uang mereka masing-masing diketahui jumlah, jumlahin aja perbandingannya. Oke. Nah, sekarang kita ke soal yang lain coba ya. Nah, selisih umur ayah dan kakak. Nah, yang ini coba kita lihat, kita kerjain. Ini juga sama aja. Selisih umur ayah dan kakak 24 tahun. Umur ayah, umur kakak 7 banding 4. Berapa tahun umur ayah? Nah, umur masing-masing yang tadi ya. Ini ayah, ini kakak. Nah, ayahnya 7, kakaknya 4. Tanya diketahui apa? Selisihnya yaitu 24. Nah, jadi umur masing-masing berapa? Tanya dia gimana ini dulu nih? Selisih kurangi dulu, 7 kurangi 4 berapa? 3 ya. Nah, kemudian ayah berarti 7 per 3 kali 24 bagi ini, jadi konsepnya pecahan juga 8 ya. 7 kali 8 56 tahun. Nah, sekarang kakaknya berapa tadi? 4 per 3 kali 24. 24 bagi 3 8. 4 kali 8 32 tahun. Nah, ini masing-masing. Nah, gitu-gitu aja sih nanyanya. Ya, nah, jadi sekali lagi selisih perbandingan itu dikerjakan dengan memakai cara pecahan ya. Nah, oke, ada soal yang baru. Nah, ada soal yang kita mungkin rada ini ya, diputar-putar sedikit lah. Padahal mah sama aja ngerjainnya. Soalnya seperti ini. Harga buku gambar, misalnya 1/3 harga jangka. Nah, kemudian harga jangka 2/3 harga pastel warna. Kemudian harga 2 pastel warna. Nah, ini diketahui Rp 22.500. Nah, kemudian Doni membeli 8 buku gambar 2 pastel warna dan jangka. Nah, total belanja Doni Rp 65.000. Nah, banyak jangka. Oh, ini salah soalnya. Jadi jangkanya bukan hanya satu ya, dan beberapa jangka. Nah, jadi banyak jangka yang dibeli Doni. Yang dibeli oleh Doni ini berapa? Cek dulu ini ada suaranya enggak? Halo? Oke, ada suaranya ya. Nah, banyak jangka yang dibeli Doni. Nah, kalau ini gimana cara ngerjainnya? Nah, ini sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Jadi kita ketahui harga buku, ada berapa variabel di sini, ada berapa benda yang diperbandingkan. Ada buku gambar, kemudian ada jangka sama pastel warna kan. Nah, sama pastel warna. Buku gambar sama jangka berapa? 1 per
3. Nah, kemudian harga jangka dan pastel warna ini 2, ini 3. Nah, gitu kan? Nah, kemudian gimana nih ngerjainnya? Nah, ini kalau misalnya ada 3, 2, 3 itu dari 2 per 3 ya. Nah, ini kan 2 per 3, ini 1 per 3. Nah, dibuat kayak begini. 1 banding 3, 2 banding 3. Ngerjainnya gimana? Nah, ini di kali zigzag. Kaliin ini. Kali, ini dikali, ini dikali. Pertama kaliin zigzag dulu. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Nah, jadi kita kaliin dulu supaya dapat perbandingan yang baru. 2, 6, 9 ya. Kemudian harga 2 pastel warna 22.500. Nah, ini 2 pastel warna nih. Jadi kita harus cari satu pastelnya berapa. Berarti pastel warna, kalau misalnya pengen nyari harga satuannya 22.500 bagi 2, berapa harganya? 11.250. Nah, 2 pasal warna kan. Kemudian harga jangka, udah kan ya, harga jangka udah 2 per 3 kali harga pastel warna. Nah, berarti di sini kita kerjakan harga jangka. Ini mah langsung ya. Harga jangka sama dengan 2 per 3 kali pastel warna. Oh, ini mah bisa langsung kerjain. Berarti 2 per 3 kali harga satuannya berapa? Nah, 11.250. Nah, berarti berapa nih harga jangka? 7.500 ya. Nah, ini bagi ini kaliin 2. Nah, 7.500. Sudah selesai? Belum ya. Masih ada nih. Kemudian sekarang kita hitung harga buku gambar. Nah, harga buku gambar. Ini kan sudah ada jangkanya. Harga buku gambar sama dengan 1/3 kali harga berapa nih? Harga jangka ya, yang awal. Kita ke bawahin dulu. Oke. Supaya ada ke bawahnya ya. Berarti berapa nih? Sama dengan 1/3 kali 7.500. Nah, berapa nih? 2.000. 75 bagi 3 langsung aja 2.500. Nah, berarti udah ketahuan nih jangkanya segini, buku gambarnya segini. Nah, kemudian ditanyakan kan harga jangka ya. Nah, berarti hitung dulu harga seluruhnya. Buku gambar beli berapa? 8 kan ya. 8 kali berapa tadi buku gambar? 2.500. Nah, ini berapa? Berapa nih? 20.000. Kemudian yang 11.000 apa tuh? Yang tadi ya, yang harga pastel warna. Pastel warna berapa tadi? 22.500. Kan belinya 2. Ya. Belinya kan 2 yang tadi, yang atas tuh, yang pastel ini kan. Ini kan nyari harga satuannya. Sedangkan si Doni kan belinya 2. Jadi enggak usah dihitung lagi, langsung aja 22.500. Nah. Kemudian di sini harga jangka sama dengan, nah, di sini nih misalnya kita sebut A dikali 7.500. Nah, gini kan. Yang 7.500 kan ya harga jangka.
Berarti di sini A dikali 7.500 nih. Jadi berapa? Enam puluh lima, 20 kan 20 ini ya. 20.000 ditambah 22.000. Nah, semua harganya kan jadi nanti kalau karena ini apa bentuknya? Bentuknya apa namanya? Aljabar, jadi kita harus hati-hati dalam mengerjakannya. Kemudian tadi kan diketahui apa? Nah, ini total belanjanya berapa? 65.000 kan ya. Ini jumlahin dulu. Nanti kita jumlahin dengan ini ya. 20.000 tambah 22.500 berarti 42.500. Nah, harga 2 ini dulu. Nah, ini nanti dulu. Total belanja. Berapa total belanjanya tadi? 65.000. Nah, kurangi ini dulu. 42.500. Berapa nih? Nah, 65.000 kurangi 42.500 hasilnya. Supaya enggak salah. Kotret dulu. 500 ini kan. Nah, ini 500 kurangi ini keambil kan. Jadi 4, ini 2, ini 2. Nah, jadi hasilnya 22.500. Nah, sekarang ini baru ke jangka. Nah, karena ini kan variabelnya A. Berarti A dikali 7.500 sama dengan 22.500. Nah, A sama dengan kali pindah jadi bagi. Nah, bagi 7.500 sama dengan berapa nih? 225 bagi 75 3. Tuh, gitu. Jadi kalau nanya variabel seperti ini, nah yang belakangnya kerjain belakangan, jangan pas awal-awal. Oke, itu saja ya. Jadi ada 3 tipe soal perbandingan yang memang harus kita kuasai. Kalau kalian lupa bisa di lihat ya di sini bagaimana cara mengerjakannya. Ya, ini sedikit rumit ya, tapi kalau diulang-ulang aja videonya pasti ketahuan. Oh iya, ini berarti kerjainnya perbandingannya dulu nih, kali seharga satuannya gitu kan. Ini dicari harga satuan baru ketahuan jumlahnya. Nah, silakan mengerjakan soal yang sudah disediakan. Kalau ada pertanyaan, tidak ada yang dimengerti, silakan ditanyakan langsung ya. Jadi tidak usah menunggu lama di Facebook ataupun di WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.